teman-teman, berjumpa lagi di channel XO Media First. Pada video kali ini saya mengajak teman-teman semua sekedar untuk melihat-lihat satu unit motor ini ya, motor Aerox tahun 2019 dengan warna aslinya putih tapi sudah di-repaint dengan warna gold millennium. Kebetulan yang punya adalah seorang pelajar SLTA yang anaknya suka dengan motor-motor modif ya, walaupun ini hanya modif ringan, kecil-kecilan, tapi dia juga sangatlah merawat unitnya sepeda motor dengan penuh kasih sayang ya. Ya, karena dianya sangat menyukai kebersihan, jadi motornya benar-benar dirawat, di repaint lagi dengan warna gold. Ini tampilannya teman-teman, ada beberapa part yang diganti, juga ada tambahan sekedar untuk mempercantik motor ini. Warna gold membuat motor ini lebih kinclong. Mas Anggit yang punya ini, nggak apa-apalah. Ini Mas Anggit, apa aja yang diganti Mas Anggit yang di? Shock ya, siap. Oh Mas Anggit shock. Sama stop lamp. Stop lamp. Ini merek apa ini Mas Anggit? DBS. Apa? DBS. 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 Teman-teman nih, sama stop lamp. Ini mounting ini. Oh, ini ya? Iya. Oh, ini mounting nih. Ditambahin atau gimana Mas Anggit? Tambahin. Ini mana? Oh, ini ya. Apa namanya? Teleskop. Teleskop? Iya. Oh, teleskop ini, guys. Teleskop. Ini tadinya warnanya enaknya hitam ya, Mas Anggit. Putih ya, Mas Anggit. Terus di-repaint jadi melanium. Gold, melanium. Jok papras. Jok ini, papras jok. Wah, mantap ini. Ini juga diceperin ya, Mas Anggit. Ini karpet biar empuk. Ini tadi apa Mas Anggit yang ditambahin? Dasi ini buta. Dasi buta, dasi buta ditambahin. Tadi bannya apa? Ban Maxxis. Oh, bannya Maxxis ya. 90/80. Iya, konses. Tetap. Saklar. Oh, ini pakai robot ya, pakai baut. Saklarnya ini Vietnam ya. Jos ini saklarnya Vietnam, guys. Tanpa spion ya. Karbon. Oh iya, karbon. Karbon. Ini guys, karbon. Oh, lampu depan ini? Oh iya, pakai apa namanya? Luminos. Oh, luminos teman-teman nih. Wah, ini sudah ganteng banget ini tampak tampilannya. Aerox tahun berapa Mas Anggit? 2019, tapi tampilannya lebih muda. Ini teman-teman, stop lamp sudah, Bang. Stop lamp sudah ini. Ini kira-kira semuanya habis berapa untuk? Nggak tahu, makanya itu logo. Oh, ini lagi logonya, emblemnya ini. Emblemnya juga. Ini satu biji berapa Mas Anggit? Nggak tahu, lupa. Oh iya. Joknya sudah dipapras. Mereknya ini. Ini merek sih segala macam ada ya. Ini cuma disesuaikan dengan yang ada di sini lah. Ada di. Wah, tampilannya gagah banget nih. Ini loh guys. Aerox tahun 2019 milik dari Mas Anggit. Stop lampnya teman-teman modifikasi. Harga berapa ini Mas Anggit stop lampnya? Gak tahu, waduh lupa semua ini. Pokoknya kalau yang berminat datang aja lah ke bengkel modifikasi. Dan kalau ada yang berminat juga dijual ini motornya. Berapa Mas Anggit? Tuh, harga tinggi angkut pokoknya lah. 48.
Oh ini semuanya sebelah. Oh mantap. Ini tampilan bawahnya. Aerox. Ini anunya asli atau anu ya Mas Anggit? Anu pasang sendiri. Oh pasang sendiri. Oh pakai itu ya? Pakai apa? Cutting ya? Stiker cutting. Hologram, hologram. Hologram. Oh iya. Ini memang anu apa? Desain sendiri atau dari sananya sudah kayak gini? Ada strippingnya? Iya. Beli sendiri Pak? Oh beli sendiri. Mantap ini motor Aerox. Buat anak muda banget nih. Tempat depan nih stang. Terutama ini lampunya. Mantul. Cakramnya juga. Tapi belakang belum cakram ya Mas? Oh gak ada yang cakram ya. Samping demikian teman-teman video kali ini yang melihat-lihat satu unit motor Yamaha Aerox ya. Mohon maaf kalau ada salah informasi dan mohon untuk subscribe, like dan komennya agar channel ini bisa berkembang. Terima kasih.